Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya di dalam fikih nikah ini, khususkan bagi pasangan suami istri yang memang berhubungan dengan bab-bab nikah gitu ya. Nah, maka kali ini yang ingin saya bahas itu adalah yang begitu sangat menyenangkan sekali bagi seorang perempuan, karena hal ini yang sangat diharapkan bagi seorang perempuan ketika melakukan berhubungan dengan sang suaminya. Dan hal ini juga sangat menyenangkan bagi sang suami, karena sang suami merasa lelaki yang begitu jantan yang bisa membahagiakan istrinya. Maka apa sih yang ingin saya bahas di dalam kitab yang ingin saya sampaikan ya, di sini ada di dalam kitab Ma'ad fi hadhi khairil ibad pada jilid keempat pada halaman 253. Di sini menerangkan tentang bagaimana seorang istri bahkan bisa sampai bisa sampai klimaks lah seorang istri meskipun belum dimasuki oleh sang suaminya. Ini sepertinya yang sangat ditanti-tantikan bagi seorang sang suami ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bacakan aja ya referensinya. Harrik, gerakkanlah yadaka, tanganmu, berarti ini tangan siapa? Tangan sang suaminya ya. Walisanaka, dan juga lidahmu, lidah sang suami. Tunzilu, maka akan keluar air nutfah milik sang istrinya. Qoblal ilaji, bahkan sebelum dimasukkan oleh sang suaminya. At-talamusu, dikarenakan ada adegan persentuhan gitu ya, ada persentuhan. Al-jasadi, sifat fisik, berarti antara kulit dengan kulit. Wal-qiyamu bil-muda'abah, dan juga sang suami mencumbu rayu terhadap istrinya. Minal lahsi, misalkan lahsi ini bahasanya apa ya, menjilat mungkin seperti itu. Wal masyi, bahkan sang suami sampai menghisap. Wal masaj, dan juga memijat seperti itu. Minal amaliyatil jinsiyah, termasuk hubungan intim suami istri. Allati tuhibbuhal mar'atu, yang memang hal ini begitu disenangi oleh sang istrinya. Wa zaujuha, dan sama sang suami juga menyukai. Li anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu. Yahmiluhuma, menjadikan ila ra'syatil jinsiyah, bisa sampai puncak seorang istri. Awil inzali, atau bahkan sampai keluar milik sang istrinya ya, artinya ya air nutfahnya. Juga di sini dikatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa mimma yanbaghi, sesuatu yang memang seharusnya tuqaddimuhu, yang harus didahulukan bagi seorang suami. Alal jima'i, ketika melakukan berhubungan. Mula'abatul mar'ati, maka sang suami harus mencumbu kepada istrinya. Wa taqbiluha, dan juga mengecup. Wa masulisaniha, misalkan bahkan sampai menghisap dengan lidah sang suami. Karena apa? Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu, beliau ini Rasulullah selalu mencumbu ahlahu, terhadap istrinya. Wa yuqabbiluha, dan juga mencium istrinya. Zadul Ma'ad fi hadhi khairil ibad. Ini ada keterangan ya di dalam kitab Ma'ad fi hadhi khairil ibad. Jadi ini memang membutuhkan sebelum melakukan berhubungan sampai memasukkan milik suami terhadap istrinya, ini dibutuhkan foreplay yang dilakukan oleh sang suami terhadap istrinya, foreplay yang agak cukup panjang sehingga membangkitkan gairah birahi seorang istri itu semakin memuncak, bahkan sebelum dimasukkan. Baik, saya akan sedikit lagi baca referensinya, insya Allah setelah itu saya terangkan lebih dalam. Al-masaj biharakati da'iriyah, sang suami bisa melakukan pijatan-pijatan dengan gaya memutar, misalkan wal-masu, dan menyentuh, bahkan wal-lahsu, menjilat, wal-qublatu, mencium. Ma'atalamusil jasadi, terjadi sehingga terjadinya sentuhan fisik bainakuma, antara suami dan juga antara istri. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.